Pemirsa, 8 makam yang terkena proyek tol di Kecamatan Mestong, Muara Jambi telah dilakukan evakuasi oleh masyarakat dan pihak ahli waris. Evakuasi makam tidak jauh dari lokasi makam yang lama. Pemindahan 8 makam di RT 6 Desa Muara Sebapo, Kecamatan Mestong, Muara Jambi berlangsung lancar. Proses pemindahan yang dimulai sejak dilakukan dengan cara gotong royong antar masyarakat setempat dengan pihak ahli waris makam. Pemindahan makam ini dilakukan dikarenakan lahan tempat pemakaman umum terkena proyek tol Jambi-Tempino. Masyarakat yang makam keluarganya dievakuasi mendapatkan kompensasi sebesar 3 juta rupiah untuk satu makam. Pemindahan makam tidak jauh dari lokasi makam yang terkena dampak jalan tol. Kami mengikuti prosedur apa yang ada. Jadi kita menunggu dari pihak perusahaan, dari pihak dinas desa atau apa gitu sisa. Kita menunggu baru kemarin malam apa itu ada kumpul-kumpul gitu. Bahwasanya akan dilaksanakan hari Kamis pagi ini. Proses pemindahan makam telah melalui proses panjang, diantaranya melibatkan masyarakat sekitar, perangkat desa, dan instansi terkait. Dalam proses pembongkaran makam juga disaksikan oleh pihak keluarga. Masih membongkar pemakaman untuk kelancaran semuanya ini kan. Ya, semua pihak yang ahli waris datang semua dibantu sama warga setempat. Ini berapa makam, Pak? Semuanya nih yang terdaftar itu ada 5, Pak, tapi ada penambahan itu ada 3, jadi semuanya 8. 8 ya. Pemerintah desa setempat mengucapkan terima kasih atas kerelaan ahli waris dalam proses pemindahan makam. Sebelum dan sesudah makam dipindahkan, masyarakat setempat melakukan pembacaan yasin dan tahlil di lokasi makam yang baru. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.